contoh bakalan, ini bakalan kambing jenis Beagle Super. Ini posturnya, posturnya long, panjang, ini tebal, kaki-kakinya besar. Nah ini, kita tandai dengan koplohnya ini. Ini koploh kategori kambing Beagle Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam ngaret mania teman-teman, sahabat ternak dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini kita berada di salah satu kandang milik sahabat kita yang tentunya sering berkomunikasi di pasar kambing, dan beliau adalah pedagang kambing juga. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Mohon dikenalkan dengan Bapak siapa? Nama saya biasa dikenal Yono Pak. Pak Yono. Iya, Pak Yono. Sering berjumpa di pasar ya, kami Pak Yono. Pasar ya ada Pak. Untuk alamat kandang mana Pak ini Pak? Alamatnya Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Pak. Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jawa Timur. Dan kali ini kita liput spesial khusus kambing bakalan. Karena Pak Yono memang mempunyai spesialis berdagang kambing bakalan teman-teman. Langsung aja kita review di kandang Pak Yono teman-teman. Ya. Ini di depan kita ada kandang yang berisi mayoritas kambing bakalan. Bakalan jantan. Jantan betulnya Pak? Jantan Pak, ini yang jantan, banyak jantan ini. Ini berdagang kambing udah mulai dari kapan Pak? Jenengan? Kalau pedagang kambing sudah dari kecil Pak, warisan Pak. Warisan, berarti warisan, Pak. Turun-temurun ya, gitu, dari turun-temurun. Orang tua, dari kakek tua. Nenek mungkin ya. Iya. Ini Pak Yono teman-teman, dari Batokan Ngantru. Ngantru Tulungagung. Tulungagung. Ini bagi sahabat-sahabat ngarit mania yang ingin pemesanan untuk partai kecil dan besar bisa di order untuk bakalan. Dari jenis kambing apa nih Pak? Kambing ini Blegon Pak ini. Yang Blegon. Ini jenis Blegon. Jawa Randu Pak ya? Jawa Randu. Jawa Randu dan Blegon teman-teman. Iya. Untuk materi-materi yang ada di kandang Pak Yono adalah kambing bakalan Jawa Randu dan Blegon. Yang rata-rata umurnya masih ini sekitar berapa? 4 sampai 5 bulan, Pak. 4 5 bulan ya? Iya. 4 5 bulan teman-teman. Dan juga ada ya di kandang belakang ini teman-teman. Ini bakalan yang umurnya rata-rata piro Pak, Pak umurnya Pak? Itu setara 6 bulan Pak yang itu. 6 bulan ke atas nggih. Hmm, 6 bulanan. 6 bulan ke atas rata-rata jantan semuanya. Ini sekaligus kita untuk update harga kambing yang ada di kandang Pak Yono pada siang hari ini. Ini ada berapa ekor Pak di kandang ini? Bakalan ada 15 jantan. Pak, sekitar 15. 15 ekor ya. 15 ekor. Dan untuk kapasitas pemesanan banyak mungkin ada di petani-petaninya? Ada. Ada Pak. Ini teman-teman, ini materi-materinya full dengan bakalan. Mungkin untuk spek yang ini Pak, yang dawuk ini masih umur kurang lebihnya sekitar 4 bulan. 4 bulan. 4 sekitar bulan. 4 bulan. Tulangannya bagus. Iya. Kategori kambing Blegon. Blegon Pak, jenis Blegon itu. Ini jenis kaki-kakinya Blegon. Teman-teman. Iya. Ini tadi dikeluarkan satu ekor untuk sampel bakalan yang ada di kandang Pak Yono. Lainnya masuk Pak, bisa masuk, masuk. Oke Pak, kita masuk aja Pak. Oke. Kita cek secara detail. Oke, satu persatu. Ini teko Pak. Oke. Monggo. Ini dari belakang teman-teman. Ini Jawa Randu. Ada materi Jawa Randu Pak. Jawa Randu. Biasa Jawa Randu. Ini teman-teman. Ini Jawa Randu. Jawa Randu. Merah. 1.700.000. Berapa Pak? 1.700.000. 1.700.000. TB berapa perkiraan ini? TB sekitar 60-an Pak. TB 60-an teman-teman. 60-an. Ini warna merah, warna favorit. Harga 1.700.000 permintaan. Ini masih banyak di dalam. Masuk bisa. Ini full Pak. Dengan bakalan-bakalan jantan.
Yeah. Nah ini teman-teman, pala hitam. Ini ada full, banyak materi yang tentunya variatif untuk harganya. Nah contoh ini Pak, yang kepala hitam ini Pak. Hmm. Nah ini yang ini Pak besar. Nah ini teman-teman. Ini 18 Pak. Permintaannya berapa ya? 1.800.000. Yang ini. Nah yang ini Pak. Nah 1 ini 1.800.000. Umur berapa Pak ini Pak? Umurnya sekitar 5 bulan. Umur kurang lebihnya 5 bulan. Permintaan 1.800.000. TB perkiraan berapa Pak? TB sekitar 60-an lebih Pak. 60. Sama, nah, ini sama. Nah, ini sama, teman-teman. Harganya sama. Ini ya, harga sama untuk kepala hitamnya. Bakalan umur? Umurnya sekitar 5 bulan, sekitar Pak. Sekitar 5 bulan. Oh. Ini yang ini 4 bulan, Pak. Ini yang 4 bulan. Hampir sama, Pak, ya. Pokoknya rata-rata umurnya 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Dan harganya 1 juta? Ini 1.600.000, Pak, ini. 1.600.000. Nah, untuk spek yang kepala hitam petak ini 1.600.000. Untuk yang kepala merah nih Pak. Oh, ini saprana Pak. Untuk yang warna merah ini pinter Pak. Saprana 2 ekor 28 Pak. 2 ekor 2.800.000. 800. Iya. Jantan ini semua. Paket ya. Berarti ini Pak nggih. Paket saprana. Jantan jawara ndu merah. 2.800.000. 2 ekor. Dua ekor Pak. Ini bagi teman-teman sahabat ngarit mania dimanapun berada, mungkin ada yang berminat dengan bakalan-bakalan yang ada di kandang Pak Yono ini, silahkan bisa menghubungi beliau dan harga sudah kita cantumkan sebagai sampel tadi. Ini 15. Ini untuk pengiriman, kalau pengiriman saya mana, sekitar dari Tulungagung sekitar 100 kilo Pak. Radius 100 kilo dari kota Tulungagung. Iya. Masih bisa sekitar Jawa Timuran, Pak. Siap mengirim, Pak. Iya, Jawa Timuran. Minimal berapa ekor, Pak? Minimal mungkin 2 ekor, Pak. 2 ekor juga bisa, Pak. 1 ekor enggak bisa. 2 ekor. Oke, teman-teman. Iya. Ini bagi teman-teman yang mungkin radius 100 km dari kota Tulungagung bisa langsung diantar untuk pemasanannya. Full dengan bakalan kambing Jawa Randu. Ini bahan-bahan jantan semua Pak, jantan konsumsi maupun nanti kalau ada yang spek bagus yang kayak tadi yang di depan tadi bisa dijadikan pemacek juga. Kalau mau pesan-pesan bisa juga Pak. Ini sebagai contoh saja. Ini sebagai sampel teman-teman. Sebagai sampel dagangan yang ada di kandang Pak Yono. Nah ini Pak, ini jantan juga. Ini jantan Pak. Ini jantan. Ada jantan teman-teman. Warna hitam. Harga 15 itu. Berapa ini Pak? 15. Ekonomis Pak ya? Ekonomis. Sama ini harganya 2 ekor. 15-an Pak. Ini 2 ekor 15-an teman-teman. Atau 1.500.000. 1.500.000. Jantan kambing Jawa Randu. Ini TB berapa Pak? TB sekitar 60-an Pak. TB 60-an. Umur? Umur itu 6 bulan, 5 bulan lebih itu. 6 bulan ya? Sekitar 6 bulan. 6 bulanan. 6 bulan. Dan di kandang belakang ini masih ada lagi stoknya. Stok umur kurang lebihnya ini masih 5 bulanan. 6 bulan ini. 5 bulan Pak ya? 5 bulan. 5 bulan. Dan ini ada besar. Yang ini 6 bulan, 6 bulanan. 6 bulanan. Sama ini Pak ya? Sama. Untuk umurnya. Harga kisaran 16 Pak, 16 17. Untuk harga standarnya berapa Pak? Bakalan 5 sampai 6 bulan. Ya sekitar 16 Pak. 16. 16 sampai? Iya. Sekitar 16-an lah kurang lebih. Oh, kurang lebihnya 16. Iya, 16 kurang lebih 16. Dipukul rata harganya iya. Kurang lebihnya 16. Sekitar itu, Pak. Punjul yo titik, iya. Meduno yo titik. Tinggal ningali spek kandang. Ningali spek tok, iya. Ningali postur dan postur. Karakteristik kambingnya. Iya. Contoh yang ini Pak, ini umur sekitar ini 9 bulanan Pak. 9 bulan ya. Jantan Pak ya? Jantan. Nah, ini teman-teman 9 bulan Pak. Contoh tapi umur bagus, Pak. 9 bulan. Harga berapa ini Pak harga? 2.600.000. 2.600.000 permintaan. Iya. Ini teman-teman jawara ndu merah. Jawara ndu merah. Warna full merah. Karena untuk jawara ndu merah kualitas dagingnya bagus. Jawara ndu merah. Dan biasanya di Tulungagung ini sangat favorit. Sangat digemari oleh sahabat-sahabat ternak. Warna permintaan favorit. Saat ini 2.600.000. 2.600.000 teman-teman. 2.600.000 bakalan umur sekitar 9 sampai 10 Pak, 10 bulan. Umur kurang lebihnya 10 bulan. 10 ini, teman-teman. Kita cek dari bawah keradaknya.
normal kabeh, Pak. Warna merah full. Testnya juga normal. Normal kabeh. Permintaannya 2.600. Mantap ini untuk digemukkan. Bagi teman-teman yang berminat, Pak Yono, mungkin ada nomor yang bisa dihubungi dari panjenengan. Nomornya 085-230-942-522. Oke. Ini teman-teman, nomor sudah dicantumkan oleh Pak Yono. Bagi sahabat-sahabat Ngarit Mania, dimanapun berada, untuk pemesanan bakalan-bakalan, khususnya spesialis kambing bakalan jantan. Bakalan jantan, Pak. Jawa Randu maupun Bligon, ini bisa menghubungi Pak Yono di alamat Desa Batokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Oke, Pak. Senang sekali siang hari ini berbagi informasi untuk harga bakalan yang ada di kandang panjenengan. Selalu buat panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Pak.